Halo sahabat militer magazines. Malaysia sudah membayar 9 miliar ringgit kapal perang canggih LCS, nasibnya tidak jelas. Kapal canggih milik Tentara Laut Diraja Malaysia tidak kunjung selesai, bahkan nasibnya pun tidak jelas, lanjut atau mangkrak. Padahal Kementerian Pertahanan Malaysia sudah keluar uang 9 miliar ringgit. Walaupun sudah membayar sebesar 6 miliar ringgit, namun galangan kapal Bostin Naval yang mengerjakan 6 unit kapal perang kelas Gowain atau yang lebih dikenal sebagai Littoral Combat Ships atau LCS belum sekalipun menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Angkatan Laut Malaysia. Akibat dari keterlambatan ini, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri akan melakukan tindakan tegas terhadap galangan Bostin Naval. Murkanya orang nomor satu di bidang pertahanan ini memang patut dimaklumi, karena kapal pesanan kapal perang ini terlambat hingga 31 bulan. Begitupun dengan progres kapal pertama yaitu KD Maharaja Lela 2501 hingga saat ini masih mencapai 56,7% saja. Menteri Pertahanan Malaysia sudah menyiapkan 3 opsi. Yang pertama, tetap lanjut. Yang kedua, meminta kontraktor menyelesaikan hanya 2 kapal saja. Dan yang ketiga, memutus kontrak dengan galangan Bostin Naval dan akan menyelamatkan sisa-sisa proyek ini dengan cara membeli semua aset, baik hull atau badan kapal dan blok-blok kapal dari Bostin. Proyek ini sudah dimulai sejak tahun 2014 lalu. Angkatan Malaysia memilih di CNS atau yang sekarang Aeronaval untuk membangun 6 unit kapal frigate Littoral Combat Ships atau LCS senilai 9 miliar ringgit, mengalahkan pesaingnya yaitu TKMS Jerman dengan desain Meko 200 dan Damenaval dengan desain Sigma 10514. Dalam kesepakatan tersebut, Malaysia akan mendapatkan hak kekayaan intelektual dan transfer of technology, yaitu keseluruhan kapal akan dibangun oleh galangan Bostin Naval. Dibangun berdasarkan desain kapal perang Gowain 2500, kapal perang Littoral Combat Ship ini dibangun berdasarkan kebutuhan Angkatan Laut Malaysia.